Oke, kita lanjut ya. Serangan dari prinsip ya. Prince Jeeps ya, bacanya piye to ngap? Menggunakan golem PK Powler dan Bat Spell. Pakai mesin gelindingan. Untuk mesin di sini boleh dipakai ya, guys ya. Jadi kalian yang mau pakai mesin silahkan. Oke, langsung jadi sebar. Jadi ini modelannya kayak golem witches, tapi witchesnya itu diganti sama si botak ungu ini ya. Ada jalur orang-orang dalam nggak bang? Waduh, nggak ada mas bro. Fireball, oke. Fireballnya mengenai si ini, si eagle, dan cicinya keluar. Ada hero raja di bagian sana. Langsung aja di ability, ya ability kasih lagi, kasih S-level bagian sana, rajanya di ability. Bat spell diturunkan dari sebelah kanan, ya, bat spellnya diturunkan sebelah kanan, mendapatkan wizard tower. Yang ini infernonya masih ada, itu siapa yang ngambil? Oke, bowlernya dapat. Gila, serangan dari Jeeps sangat cepat, ya, tapi dia bingung karena bat spellnya sudah habis ditelan sama inferno multi, sayang sekali. Wah, sayang sekali, padahal itu bisa rata dengan sisa waktu 1 menit loh bang. 1 menit 30 detik, bahkan lebih kalau buat spellnya hidup ya. Sayang sekali, tapi kayak gini tetap rata ya untuk si Jeeps ya. Sisa waktunya yaitu 1 menit 30 6 5 4 33 31 30 pas. Oke, serangan dari Master Eleven menggunakan lalun. Ini apa isinya bang ya? Nggak tahu ini apa ini. Fireball. Langsung aja dibersihin bagian sana. Ada Sui Hero, ada golem-golemnya ya, ada golem esnya. Oh, langsung disebar aja balonnya. Buset, balonnya langsung disebar. Waduh, ngelek. Zeppelinnya di mana ini? Oh, turunkan Warden dulu. Habis itu langsung ting. Ting, fireball. Nice ya, fireballnya level berapa ini? Level 11 mas bro, lumayan. Langsung ke TH ya. Langsung dikasih cloning. Langsung dikasih cloning lagi. Buset, ini lalun tercepat di seluruh dunia sepertinya. Serangan dari Master Eleven. Buset, bisa kreatif kayak gini ya bang ya. Itu lalunnya gila, keren banget loh cuy. Tuh. Tapi yang di sebelah sana ya, ini kurang cepat bersih-bersihnya. Ratunya pakai apa ini? Pakai panah, panah rudal. Oke. Oke, cloningannya sudah habis. Di sana masih ada balon, ya ada balon maksudnya ada air defense dan wizard tower. Langsung aja dikasih es. Langsung di ability ya untuk si hero ratunya. Dan serangan dari Master Eleven rata dengan 3 bintang dengan sisa waktu sekitaran 1 menit. Ayo, apakah bisa mengalahkan rekornya si Abang Jeeps? Kita lihat saja. Wah, sayang sekali nggak bisa ya bang ya. Oke. Oke. Abang Jeeps aman. 1 menit 25 24 23 23. Nah, untuk si Jeeps ini itu dia seimbang dengan si K. Jadi untuk serangan K ini nggak gua record ya, sayang sekali. Yang jelas intinya untuk serangan Jeeps dan K ini seimbang dengan sisa waktu 1 menit 30 detik. Oke, serangan grand final antara Prince Jeeps dan Bang K V2. Kita lihat saja. Jeeps menggunakan pasukan Golem PK Bowler Bat Spell ya, untuk bentuk base-nya sama kayak gini. Dan kita bakalan lihat siapakah serangan paling cepat antara mereka berdua. Oke, pasukan bowler diturunkan PK kanan kiri untuk menyisir ya, atau funneling. Mesin lock lancer dan hero diturunkan bagian tengah. Kita lihat saja mas bro, bowlernya sudah diturunkan semua, botak ungunya ya. Wah, ini andalanya si Jeeps ini botak ungu ya, ngeri juga cuy. Dan kita lihat lagi. Oke, rudalnya langsung digunakan untuk si ratunya. Mengenai bagian inferno, CC-nya keluar, kasih rage spell, langsung dia ability fireball, meledak. Langsung meledak, langsung turunkan bat spell di bagian sana. Oke, rajanya di ability di bagian sana mas bro. Ratunya langsung turun di sebelah kanan.
menyisakan PK seorang diri di sebelah kanan. Oke, serangan dari Jeeps dengan sisa waktu 2 menit ini sudah bisa meratakan base yang ini ya. Ini base-nya gua ngambilnya dari YouTube guys ya. Dan ini tergolongnya base yang oke, lumayan. Tapi ya kalau untuk pasukan spam jelas rata. Nah, yang susahnya itu adalah siapa yang paling cepat meratakan base ini. Itu guys. Oke, kita lanjut ya, serangan dari Jeeps ya. Bar spell yang masih banyak di sana, sisa waktunya 1 menit 36 detik. Dan kita lihat, oh ada gangguan skeleton, wardennya digangguin. Wardennya digangguin dan rata 1 menit 27 detik. Serangan dari Kay menggunakan Golem Super Archer. Nah ini bang, ini dia yang gua maksud tadi. Serangan dari Kay ini yang hampir membuat si Jeeps panik ya. Dia keringat dingin karena rekornya hampir dipatahkan menggunakan Archer Super. Dan itu jalannya sama, kita lihat di bagian sana langsung di ability ya. Ability Green Wardennya menggunakan yang biasa. Ada Cici Valkyrie, kita lihat apakah Rage Spellnya digunakan. Oke, digunakan, menghancurkan bagian pusat dan mendapatkan CC. Wah sayang sekali, kena tornado dan bar spell diturunkan, langsung mengenai base bagian sana. Freeze spell lagi di sebelah kanan. Oke, nice, mengenai Wizard Tower. Dan masih ada 2 spell S ya. Dan kita lihat ditaruh lagi mas bro. Dan wow, ini apakah bisa menyaingi rekornya abang Jeeps? Kita lihat saja mas bro. Ini serangannya termasuk cepat juga ya. Tetapi untuk bagian TH-nya nggak ada yang ngambil. Sayang sekali, setidaknya ada bawa goblin gitu ya. Minimal 5 gitu untuk bersih-bersih. Itu mungkin bisa mematahkan rekornya si abang Jeeps ya. Tapi nggak apa-apa, ini udah GG banget ya. Dan memang untuk bar spell itu pasukan yang cocok untuk serangan cepat kali ini ya. Jadi kalian kalau mau serangan cepat ya, makanya ini udah opsi paling terbaik. Oke, serangan dari Kay rata dengan sisa waktu 1 menit 15 detik. Jos Gandos. Admin attack ya, kita bakal ngeratain base ini menggunakan pasukan Windwalk Barcher. Wardenwalk ya. Wardenwalk Fireball. Ratunya kayak gini, rajanya kayak gini. Nah, seperti ini ya. Langsung aja coy, gak usah lama-lama, gas. Oke, langsung aja gua bakalan mulai dari arah bawah ya. Ini dari arah sini. Gua gabat. Kemudian ini dihilangkan. Ini juga. Ini oh gini kali ya. Terus gini. Kemudian gini ngap. Oke, gini benar. Tunggu bagian sana sudah hilang. Fireball, ting, doom. Fireballnya malah kesana rek. Ya elah, udahlah biarin. Kalau sudah taruh sini ya. Kemudian ini Raja Noob. Ayo den, nice, ikut dia. Ting. Oke, kena bagian sana. Kasih healer. Kemudian gua bakal Golem Ice-nya ketinggalan lagi. Oke, Golem Ice-nya ketinggalan, rek. Kasih ini. Ini. Kasih jump spell ability hero rajanya. Kasih lagi. Oke. Nah, ini dia, tinggal mainin ini. Nah kayak gitu. Terus ini gempanya untuk apa lagi rek? Gak tahu. Alamak. Udah taruh sini aja. Gempa, gempa lagi WB. Gitu. Oke, nice. Udah deh rata. Menggunakan barcer. Kasih ragenya. Rata dengan sisa waktu 1 menit ya. 1 menit coy. Gak tahu tadi 1 menit berapa, intinya 1 menit. Joss. Oke, jadi itu kesimpulannya. Yang jelas gini ngap. Untuk TH 11 nya ada Bang Jeeps ya. Ini untuk juara pertamanya ada Bang Jeeps.
ya, sebelum green final ini 1 menit 30 detik. Kemudian untuk K 1 menit 30 detik, dan yang juara 3 Master 11 dengan sisa waktu 1 menit 23 detik. Dan untuk grand finalnya ini dia hasilnya. Abang Jeeps menang dengan sisa waktu 1 menit 27 detik dan K 1 menit 15 detik. Jadi untuk grand finalnya yang menang Abang Jeeps cuy. Kayak gitu aja ya untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian suka ya silahkan like, gak mau yo. Ya udah sih. Nah, jumpa lagi di video selanjutnya ya cuy.